R. Iya, mau guys. R. Aku lihat tuh komen di YouTube kemarin kan, aku kayak pernah seminggu SR berapa kali gitu. Terus kayak kalian bilang seringan SR, terus aku pikir kayak ini belum aja nih, tiba-tiba aku nggak sibuk, nggak bisa SR. Kayaknya selagi ada kesempatan tuh kita harus. Hai Kak Indah, halo. Kacamata baru ya? Enggak, ini kacamata aku biasa. Maksudnya apa? Ini kacamata aku biasa. Indah, halo Fadila. Kapan ultan dah? Aku 20 Maret. Kak Indah, kapan kami nginep bareng lagi? Itu adalah suatu kemungkinannya itu sangat kecil. Kemungkinan yang sangat kecil. Hai Kak Indah, halo. Bentar lagi. Iya, bentar lagi emang. Aku bentar lagi dua-dua. Birthday t-shirt belum rilis. Iya, belum rilis. Udah jadi sih, tinggal di. Tapi belum foto. Sampai jam berapa nih SR? Kak, rencananya sih bentar doang sih. Soalnya besok aku ini kan, besok aku event kan. Besok aku media class ya. Besok apa sih? Oh my guys, senja senang. It's really hoping that it will come true. Pasar musik. Oh, besok pasar musik. Di kamar sendirian kah? Iya, sama siapa lagi dong aku? Hai Kak Indah, halo. Halo. Halo, 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 halo. Nanti show di Palembang gak? Insya Allah, aku nggak tahu sih Palembang, tapi yang Palembang tuh aku akan memaksakan diri kepada syuting untuk aku ikut. Halo Kak Indah, halo Katya. Nginjek Onil. Apa yang mau ceritain? Jadi aku itu emang emang aku beneran nginjek kayak gitu. Terus waktu kan Konil bilang enjoy banget tuh Indah nginjeknya, terus ya udah aku angkat kan, terus dia kayak Indah ulang mau difoto gitu, ya udah ngulang lagi. Tapi persis kayak gitu kan, emang ketarik banget gitu nginjeknya. Itu suara apa Anda? Suara kereta? Siapa aku dong Indah? Halo Vano. Kalau taruh di sini tuh dia makin makin mau makin naik ke atas gitu ya. Kosannya gede banget ya. Emang kelihatannya gitu. Thanks. Kapan ada teater lagi? Ya tiap minggu lah. Indah, Carol minta dirayain ultahnya. Carol, aku udah nggak tahu lagi gimana cara ngerayain ulang tahun. Ini lucu banget nih, apa nih Alice in Wonderland? Apa tiba-tiba Alice in Wonderland konsep showroom?
Kak Indah udah makan? Udah. Kapan kamu RKJ? Aku nggak tahu. Sebenarnya minggu kemarin aku harusnya RKJ, tapi nggak tahu tiba-tiba diganti. Kayaknya unitnya ada yang bolong gitu, jadi harus diganti yang ini. Sering ke Pasar Angsa 2? Nggak, sering. Jarang, jarang, jarang banget. Dinda. Oh iya Dinda yang aku. Jadi banyak yang bingung gitu kan. Itu tuh apa? Jadi itu tuh aku mau ngirim paket ke Jambi, barang aku gitu. Enggak, mama aku nitip di sini dan aku kirim. Nah, from itu from Inda. Jadi maksudnya tuh aku yang mau ngirim kan gitu loh. Banyak yang kayak bingung gitu Dinda. Maksudnya bagian from-nya itu kan. Itu aku mau ngirim dan aku bilang indah, terus dia bikin Dinda. Untung nggak ada, kalau misalnya nerima paket tuh nggak ada yang bilang buat siapa doang gitu. Halo, halo Davina. Dinda, indah. Nggak tahu, tapi indah sama Dinda tuh deket menurut aku. Kenapa kalian bilang itu jauh? Menurut aku sih kayak Dinda, indah. Aku sering banget kalau orang kayak bilang Dinda, aku bisa 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 aja dengar kalau dia manggil indah. Dinda, tuh, Dinda, 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 indah, indah. Dinda sih, Dinda sih yang sering kedengeran kayak indah. Gitu sih. Kayaknya ke Jogja bulan Mei all member kah? Kayaknya nggak mungkin all member deh, Besti. Carol, by the way, selamat ya. Selamat banget deh. Selamat banget deh PJ PJ PJ. Kamu masih butuh aku ngucapin HBD? Kamu minta itu aja, ituin HBD. Cerita dong apa? Gimana rasanya jadi PJ? Ih, aku udah menghabiskan 8 giga hari ini. Nice. Aku lagi nonton JKT di Lampung tapi hujan. Oh, hujan? Kos saya nggak pakai wifi. Nggak. Sebenarnya ini bukan kosan, guys. Ini apa ya? Istana. Istana, guys, aku tinggal di istana. Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Kalian tahu? Nggak tahu. Yaudah deh, kamu nggak tahu. Oh my god, kita harus menyanyi untuk Carol. Aku punya lagu buat kamu, Carol. Kok nggak ada suaranya? Istana Boneka. Iya, Istana Boneka. Mana lampu warna-warninya? Emang aku punya lampu warna. Yeah, happy. Habis. Dah, Carol, buat kamu cuman 15 detik aja. Nyampe gak sih itu 15 detik? Iya. Yeah.
Lumayan kan? Loh, PM baru masuk. Murahan sewa di sini apa kos lama? Kos lama lah. Kan beda. Beda banget kan? Bro. Bro, bro, bro. Mana vlog beli ramunenya? Iya, aku belum sempat beli ramune. Anuku nulta tapi dia gak ada kabar. Iya, terus kemarin Ayukun bilang kemarin Anuku nulta. Terus aku kayak bilang sama Ayukun kan, iya masa dia lagi ngilang. Terus kita dengan kayak kelihatan sangat menyayangi Anukun ngerayain tanpa dia gitu. Kita gak boleh terlihat bucin Anukun. Dia udah bagian kita dimarahin istrinya. Tapi dia tuh serius apa enggak sih? Anu masih ngawang aku. Makasih banyak sumpah dah. Iya, sama-sama. Sama-sama. Dia enggak nikah, oi. Serius. Ayu. Seventeen. Apa 17? Kenapa tiba-tiba 17? Spotify. Ku dengar anak kamu sudah mereka. Ku dengar tak sanggup memanggilmu. Ngelag guys. Oke, berarti karena nge-lag, jadi kita showroom bentar aja. Bulan depan aku harus ke FX dah. Ngapain kamu ke FX? Kamu nonton teater? Boleh. Jangan lupain aku ya. Ganti kuota min. Ini udah kuota min. Masalahnya sinyal karena tinggi gitu, jadi sinyalnya jelek. Kalau misalnya aku di bawah tuh sinyalnya bagus, tapi karena dia tinggi ini itu ya sebel banget sumpah. Kayak kalau misalnya di bawah tuh bagus-bagus aja sinyalnya, cuma kalau di atas tuh jelek ya guys. Tuh benci banget, aku benci banget. Sering-sering vlog di TikTok ya Kak Indah. Ya like dulu dong. Kalau like-nya 100.000 aku bikin vlog lagi. Bercanda 100.000. Di Lampung tapi hujan. Di Lampung tapi hujan, udah mulai enggak sih yang itu acaranya? Gimana caranya 100.000 like? 100.000 ya bisa aja, pasti bisa, nggak ada yang gak mungkin. Coba aku lihat tuh sekarang like-nya sudah berapa. Brilliant, halo Brilliant. 1 2 3 4. Tetetetetetetetet. Sawadika, sawadika, pirija.
Arga Satria. Au, boneka. Aku dikasih boneka sama Karga. Makasih Karga. Love you Karga. Apa nih sebagai hadiah karena menuruti ngepost foto. Aku datang. Ayukun. Ayukun minta PJ sama Carol. Ini ada versi akapela Carol nih, happy birthday versi akapela, kita coba ya. Tapi sinyalnya jelek kalau misalnya aku nyalain ini, aku lupa. Data server. Oh iya, aku lupa. Saya jadi jelek. Oh, ini deh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kaget aku. Like terus kak, iya Carol, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa menyalakan lagu di ini soalnya dia jadi nge-lag. Ya kita nggak bisa merayakan ultah Carol, sekian. Hahaha. Carol coba lagi sekali lagi, gak bisa nih. Dua device gitu. Kalau enggak dia enggak apa-apa kayak gini aku dengerin lagu dia ngelag. Ya, bagus kan? Apalagi ya aku cari Happy Birthday from the Swedish Chef. Wah, ayo kita lihat Carol. M lo yang nonton. To help celebrate we ask Indah nanti keluar kota enggak? Iya keluar kota ke Jambi aku. Ini Carol. Happy birthday from Swedish Chef. Terus nyala jelek. Padahal aku kalau nonton YouTube lancar-lancar aja kalau nggak showroom. Alat masak dijadiin happy birthday. Ini bunyi alat masak, dia bikin suara gitu. Lucu deh. Tuh lihat. Dapurnya
lagi ya. Happy birthday by the Foca people. Plot twist ternyata bagus suaranya. Viewersnya kayak 36 juta gitu-gitu. Ah, happy birthday dari telur. Omo-omo, dia mau dijadikan ini adonan. Penipu. Dah. Happy birthday to you. Aneh, udah Lisa aja deh yang ngomong. Lisa tolong ngomong. Aku udah capek Lisa. Mengucapkan HBD. Funny happy birthday song. Monkey sing happy birthday to you. Ah, ini teman Carol. Let's go Carol. Ini cocok buat Carol. Funny happy birthday song. Monkey sings happy birthday to you. Mari kita dengarkan. Ibu ulang tahun ya. Ini tanggal 4 ya. LD juga ulang tahun, LD. Mana mereka? Carol. Eldi gak usah, Eldi udah lewat. Papa nano. Indah. Liz Ulta udah aku DM. Siapa kamu DM Liz Ulta? Aku baca dulu. Tian Puja. Senyumnya kayaknya jelek. Mifu tanggal 4, Iqbal tanggal off. Suami orang, astagfirullah, Ayukun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni Ayukun, ya Allah.
kepala nge-lag. Emang kenapa sih kalau nge-lag? Gak apa-apa lah. Lag parah. Aku serem. Tapi kayaknya hari ini emang sinyal lagi jelek banget, soalnya kemarin gak gitu deh kayaknya. Tapi kita sudahi saja showroom ya. Menunggu sesuatu yang sangat sulit ku jalan. Hidup yes. Hey Koi, halo Hey Koi. Minta kamu blok aku ya. Masih rencana sih. Like-nya udah gak ketolong. Berarti ini adalah saat yang tepat, saat yang tidak tepat untuk showroom karena dia lagi jelek sih. Kayaknya main gak parah gini deh. Kayak gak sih. Dia gak mau showroom buat Carol ini mah. Kayak ngutak Carol udah kayak, gak mau, gak usah. Aku jelekin sinyalnya gitu Carol. Enggak sih Carol. Pasang wifi gak sih? Iya nanti deh tunggu mama aku dateng. Suruh mama di upi pasang. Tapi tuh kayak aku tuh gak merasa butuh. Karena dia kalau biasa dia nge-lag-nya kalau showroom aja sama video call. Mantap Mama Depi, mantap Mama Depi. Aku enggak sabar Mama Depi datang. Aku enggak sabar Mama Depi mengisi kekosongan di rumah aku. Kayak biasanya ibu-ibu tuh kan kalau misalnya dia ngelihat misalnya ada aku enggak punya apa gitu, dia langsung beliin gitu, guys. I love mommy. Bakal Mama Depi mau diajak SR Indah? Enggak mau. Mama Depi introvert. Kulkas sama wifi sih. Kulkas gak perlu-perlu amat sih, tapi ya menarik sih. Halo Indah, hai Krisna. Tapi tuh kayak aku mau bayar wifi yang mahal, itu tuh kayak sayang. Apa perlu aku mengajak Mindy untuk tinggal bersama aku? Kayak ini saatnya gak sih? Biar bisa dua device gitu. Mingyu, halo Mingyu, sayang banget aku harus bayar wifi hanya untuk diri sendiri. Mingyu, saatnya yuk. Indah, kamu adalah cahaya matahariku. Di kosan sering masak atau beli makanan? Beli makanan. GWS, ya makasih. Kayak aku kan ngasih saran aja gitu. Kayak sayang, kayak kalau misalnya wifi udah 100 Mbps tapi yang pakai cuma satu orang. Gimana kalau 100 Mbps itu bisa dipakai kayak beberapa device dan dia ya gitu deh, susah jelasinnya. Kayak Mingyu, ayo Mingyu. Kampar bulan depan kak? Iya harusnya bulan depan. Ini udah liat kampar dari Asya. Kalau misalnya Asya gak jadi beli aku hujat.
sampai aku umur 23 lagi. Sampai ulang tahun aku selanjutnya. Makanya jangan pakai car, pakai ride aja. Ah, kalian harus salahin Mama Devi untuk itu. Ini gini guys, aku jelasin ya. Aku tuh kan kayak mikir kayak gimana ya cara berhemat gitu. Terus kayak teman-teman aku tuh kayak pada bilang, kamu kok pakai mobil mulu gitu. Pakai motor aja gitu kan lebih hemat. Terus kan sebenarnya beda mobil sama motor tuh kayak 8.000 gitu kan. Nah, masalahnya Mama Devi itu sangat mendukung. Aku bilang kayak cuman beda 8.000, mending pakai mobil gitu. Kalian ngerti gak sih kalau kalian mendapat dukungan dari orang tua tuh jadi kayak iya ya, kayak harus menuruti orang tua aku gitu. Ini adalah ajaran Mama Devi, guys. Dia kayak selalu, kan beda 8.000, mending pakai mobil gitu. Tapi kata orang, ini tuh bisa buat hari selanjutnya gitu. Tapi kayak ngerti gak sih ketika mama kalian tuh bilang itu, kalian lebih kayak merasa yang mama kalian bilang tuh lebih benar gitu. Delapan ribu kali 30 hari berasa loh. Nah itu maksudnya. Mama Devi sesat. Iya, Mama Devi, ampun Mama Devi. Ya Allah, Mama Devi. Beda 8.000 mendingan yang lebih nyaman sih. Itu kan? Nah, tuh kayak gitu. Paham. Naik transport publik. Seru enggak sih kayak Transjakarta gitu. Tapi aku takut. Aku cuma pernah naik Transjakarta tuh masih entah hari itu doang. Terus kayak habis itu kayak takut, bro. Bukan takut sih, aku lebih takut kayak ih takut sih. Apa ya? Coba aku list hal-hal yang aku takutkan naik Transjakarta. Kayak mau, karena kayak gila ya 3.000 doang. Enggak sih, harus ke halte ya. Ya murah lah itu kalau misalnya ke UNJ nan jauh di sana itu. Masalahnya rumah aku udah dekat sama jadi upsi. Kalau Transjakarta aku juga nggak berani. Iya kan ayo kan. Naik MRT masih lebih safe sih. Masalahnya UNJ tuh nggak lewat MRT. MRT nggak lewat situ. Prit. Transjakarta kebanyakan rutenya bingung. Oh ya. Izin dulu Kak Indah. Izin apa, Vano? Indah gak kangen James? Enggak. By the way, kalian harus tahu. Jadi aku kan di kulkas kos lama itu kayak banyak barang-barang yang kayak kecap, saus, sambal, dan banyak yang bahkan belum aku buka-buka gitu loh. Terus ada skincare aku juga, eye cream, banyak banget. Dan waktu aku pindahan tuh aku gak ngecek kulkas. Jadi sekarang tuh kayak aku mikir, oh ya Allah, apa aku kayak bilang kayak kesana lagi ya, ngambil. Pas banget lagi. Kayak pada belum banyak gitu loh. Kenapa gak diambil? Iya, malu. Aku datang lagi mau ngambil itu. Udah berapa bulan? Udah sebulan. Dua, satu setengah. Enggak sih. Sadarnya telat. Dulu aku pernah kirim paket. Beli lagi lah kan kaya sekarang. Oh ya, makasih ya, Carol.
Tapi semoga aja itu skincare udah pada kadaluar saja deh, gitu kan, biar aku ikhlas gitu. Gimana rasanya setelah 1,5 bulan di kos baru? Okay. Jawaban serius. Jadi dulu tuh aku nggak bisa, aku nggak bisa jauh kalau aku nggak nge-spill ini. Kayak jadi deh. Jadi, nggak jadi, nggak jadi. Jangan tuh, kata Carol, jangan. Samaran aja. Gak bisa, apa yang mau disamarin, kan? Gak bisa disamarin. Sensor. Gak bisa disensor. Diam, Carol. Room tour-nya jadi. Jadi kalau udah ada meja belajar, kursi, sama laci. Yang berarti masih mungkin berapa bulan. Karena saya puasa beli furniture dulu ya. Indah sapa aku dong. Hai Sakti Parker. Parker. Meja belajar emang udah belajar. Belajar lah. Kuliah maksudnya. Kak Indah. Halo, halo. Habis puasa kan ditinggal ke Jambi. Iya, tapi kan tinggalnya cuman gak nyampe seminggu gitu. Fix gaji JKT gede. Gede lah gaji JKT, mah. Gede gaji JKT. Masa gak gede? Lebih baik lagi makin gede ya JOT. Ayo jadi member JKT. Traktir dong kalau gitu. Oh ngelonjak, ngelunjak, ngelonjak. 4 Februari. Apa tuh 4 Februari? Gajinya seharga beli motor. Motor. Tit. Ayo traktir mie goyeng. Mie goyeng doang. Gak beli hiasan tembok dah. Gak suka aku banyak-banyak gitu. Aku cuma mau lukisan aja yang di atas ini. Tapi framenya belum aku beli-beli. Wede, Indah ya Bang Zin. Indah aku mau ditraktir juga. Oh, kalau ada list orang yang mau ditraktir tuh kamu paling terakhir. Ayukun, kayak kalau misalnya terpaksa aja. Keluarkan bahasa Jambi Munda. Apa yang nak dikeluarin? Bertempel-tempel kayak konten kreator. Ntar iya makanya. Konsep kamar aku tidak seperti itu. Tapi nggak tahu sih ntar. Kan ngelag guys, emang kita tuh harus selesai showroom guys. Canda. Waktu perpisahan sekolah kemana?
nggak kemana-mana, di rumah aja. Maksudnya study tour gitu. Sudah saatnya pasang wifi. Aw, udah jerawat. Will come true. Yeah. Semakin turun. Semakin. Off aja kinda, kasihan besok ada kegiatan. Tuh. Perhatian banget kamu. Kainda bisa bahasa Manado. Dari mana datang aku bisa bahasa Manado? Gak bisa lah. Udah besok aku gak bisa datang ke pasar itu. Kenapa gak bisa? Oh, cinca. Miami versus Orlando pilih mana? Ah, apaan tuh? Jovan gak mau bagi tiket gratis. Ih, pelit kok Jovan. Dia sekarang sering menjadi orang ini orang dalam. Dia sering berada di depan. Sekarang ya, kok bisa gitu sih? Kenapa gitu, Vanu? Ntar lagi nih. Berapa tadi? 2103 selesai. Kan Jotvan, kan Jotit. Kainda kaget ke Palembang dah. Yola wajib dah sih ke Palembang. Enggak tahu sih maunya. Indah. Iya. Perayaan Anukun. Sama Mifu dong. Mifu nangis deh tuh. Cari Mifu dulu. Mifu sekarang sibuk apa sih? Indah, depan tempatmu sirkuit kah? Ninda nanti lebaran pulang ke Jambi enggak? Ya, pastilah pulang. Lebaran tuh pasti kecuali COVID menyerang. Satu-satunya hal yang bisa bikin aku enggak pulang adalah COVID. Kalau enggak aku pasti pulang bagaimanapun caranya. Enggak pegel dah. Kenapa pegel kayak gini? Enggak pegel. Kenapa aku harus pegel? Udah aku pindah gini. Kalau gimana pegel begini. Yaw. Coba aku buka kacamata aku dulu. Udah buka kacamata. Indah makan taichan gak? Makan taichan? Maksudnya makan taichan? Kesehatan dengan COVID. Astagfirullah. Pulang ke Jambi sambil setel lagu Kikyo asik banget. Yang aku tuh pengen pulang ke Kerinci. Tapi aku gak pulang ke Kerinci, aku ke Jambi. Karena aku tahun ini lebaran di rumah nenek dari mama dan mereka tinggalnya di Jambi. Sedangkan teman-teman aku banyaknya di Kerinci. Ada sih di Jambi, cuman kayak
Kak Indah, kalau bulan puasa ada video call nggak? Gak tau ya, bulan kemarin gimana? Aku lupa deh. Ada nggak sih, guys? Indah, member nggak nginep di rumah kamu. Boleh banget kalau mau nginep, mah. Indah, sungai penuh kapan penuhnya? Dia masih penuh sampai sekarang, sungainya penuh mulu, gak pernah kering. Namanya sungai penuh. Gitu loh, Bunda. Aku mau nginep boleh gak? Gak boleh lah. Gak boleh lah, ayuku mah. Gak boleh, ayukun. Kenapa sih aku tuh mau lihat ke sini kan? Tapi tulisannya tuh di sini. Wah. Wah. Oh enggak. Bisa ternyata. Aku kira saya jelek. Brilian. Mampus Ayu. Hah. Indah, aku pinjam mereka Lotso dong. Boleh. Kamu ambil ini. Ambil Lotso. Boleh. Ambil aja. Ini masih wangi. Ini Lotso. Lotso. Kamu kenapa wangi? Eh, kalian tau gak ada Toy Story 5? Ntar aku kira, bukan kalau gak salah kayak udah dibilang produksi terakhir gak sih Toy Story 4 kemarin? Kenapa sih orang berbohong? Doraemon juga Stand By Me katanya yang paling terakhir. Terus ada Stand By Me 2. What's up kucil di Lerin Indah? Emang begini. Ya Allah keser banget kamu ngomong. Jadi emang begini. Kamu ini itu mah bisnis. Oh, itu namanya bisnis. Kucingnya masih ada Kak Indah. Kucing? Kucing aku. Niko. Niko? Ada Niko. Ya, aku mau nunjuk kemarin aku video call sama Niko. Ih, ya, cakep banget. Niko tuh cakep banget. Cakep, cakep, cakep. Kemarin aku nyuruh mama aku gundulin Niko sampai dia kayak singa gitu loh. Jadi kepalanya doang yang ada ini. Niko kan kucing jahat. Niko kucing bandel. Bantal leher bentuk Lotso ada. Ada aku bantal leher Lotso, tapi enggak berbentuk Lotso sih. Di cerita STS kamu kan Niko jahat. Oh iya. Kamu ini anukun ayukun, kamu harus memberitahu konteksnya dulu, kan lupa. Beli Woody sih. Asli Woody lucu juga tahu. Tapi Lotso sih. Lotso tetap juara satu. Belum ada yang bisa menggantikan kelucuan Lotso. Kalau ada Stitch video ini kalau ada karakter apa ya guys namanya? Kan sekarang lagi zaman gitu ya. Stitch video ini kalau
Lotso jahat, lihat dia lucu gini, kamu bilang jahat. Dia lucu banget. Oke. Kalau ada yang lebih cantik dari Indah. Indah titip sama Cornel, yes. Ih, apa sih? Herul. Kenapa gak tempelin depan mobil kayak film? Emang dia ditempelin depan mobil ya? Emang iya? Emang iya, guys? Tidur, dah. Ya, 3 menit lagi aku selesai showroom. Karena besok kita mau event. Mama Devi udah nelfon belum, dah? Belum. Ingat ya aku sama. Lanjutin SR sampai jam 12. Kau rebo? Aku tuh besok event. Kamu terus mendukung aku tidur. Thanks for today ya. Today. Free yay. Too fey, oh too fey. Bukan too yay, too fey malah. Too fey. Tipunya too fey, jelek banget tipunya too fey. Makasih, oh aku baca ini deh, podium deh. Kapan ke GoPlay? Iya ya, GoPlay itu eventnya. Oh ini weekday jadi susah aku. Makasih Kak Arga, Kak Puja, Kak Gio, Kak Kinan, Kak Presya, Kak Faris Tegar, Kak Elriemo, Kak Fitri Aristiani, Kak Alsa Giape, Kak Stefano, Bang ARG, Destiko 17, Yuda Putra Arya. Makasih semuanya. Makasih. Makasih. Kita akan selesai showroom tepat di 9.03. Kita tungguin. Semangat besok, turu-turu. You. Indah curang, showroom pas lagi nunggu JKT. Apa namanya? Vice experience. Udah selesai kah mereka ini? Kok gak ada kayak kelihatan gitu preview yang di Lampung mana guys, lihatnya dari mana guys? Opsa. Thanks for today. Thank you. Dadah.